Terus mana rasanya, Bu? Udah 1000 subscriber. Iya. Bahagia dong. Eh, senang, senang. Senang. Nah, ini Ustadz Abdul Qadir Jailani berdoa dalam hati. Enggak, soalnya ini acara yang hikmat. Acara spesial ya? Iya. Karena mau mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang itu nangis darah, guys. Iya. Kalau kayak kita kan kita mah siapa? Bukan orang terkenal. Iya. Sosial media cuma punya itu-itunya. Lain dengan orang public figure yang udah punya segalanya gitu. Jadi punya privilege. Kalau kita kan nggak ada. Tahu privilege? Aduh, susah ya. Jadi terlalu ketinggian, guys, ngomongnya saya. Oh, jadi ini nasi Bukhari ya. Karena kita di Arab, jadi syukurannya nasi Bukhari itu bejir. Ini minuman saya ya? Itu apa? Johana. Ini Johana. Jangan-jangan enggak ada kembalian. Masa? Lupa. Oh, enggak lah. Enggak nyampe loh. 9. Oke lah, pokoknya mudah-mudahan buat Mama Rayannya semakin semangat bikin kontennya. Sukses. Ya, kalau saya mah mau pamit. Undur diri. Udah capek. Oke, guys, jadi kita mau makan ya. Pokoknya mohon doanya buat kelancaran channelnya Sahabat Tepisa dan juga Sobat TKI. Pokoknya doa terbaik buat kita semualah ya. Yang nonton dan juga yang hadir di sini. Mari kita makan, guys. Guys. Tadinya mau ini, mau motong kambing, badan kambing ya, kambing. Tapi sehubungan sekarang kambingnya lagi pada dibeli sama yang mohon kurban aja, ya. Tiga bagian kambingnya. Kambing satu dan itu lagi laris pun ya. Bentar lagi lah. Nah, kalau di kampung saya kan setiap tahunnya itu korban sapi kalau bang patungan per orang, satu orang 1.500.000 tinggi ya? Acara apa itu? Dia buat korban lah ya. Arisan. Nanti itu berapa orang? Mana? Tunggu lama ya, Pak. Mumpel. Tentunya Pak Kawahan. Ya harus jelas acaranya. Ya mungkin. Masa patungannya jelas? 20, 30-an ya. 30 orang? 20 orang. Itu bukan kurban. 30 kan banyak. Ya berarti bukan kurban, sapi kan cuma bentuk 4 orang. Masa dipakai kurban di rumah orang? Bisa tahu ya. Ya main lah. Itu maksudnya ya nanti sapinya ayah keberizinan gitu.
Bukan aja di sapinya. Dibagi 30 orang. Hah? Nggak tahu. Lu pengecer bang, nggak tahu. Bingung ini masalahnya. Satu apa dua nih? Oh, satu. Wah, ini. Bahaya. Bahaya ini. Bahaya menyangkut masalah. Lebaran haji apa lebaran puasa ya? Haji. Kurban. Enggak, kalau lebaran. Arisan kurban doang. Enggak, kan kalau lebaran puasa ini saya kadang nggak ada arisan daging namanya. So. Nah teman-teman, makannya sudah selesai, alhamdulillah, barakallahu fil muhrim, terulang saja. Pokoknya apa ya, berdoa kamu tahu ukuran fil nikmah ya, nikmat atas pendapatan subscriber yang 1000 subscriber, karena itu adalah batas ambang pertama. Dimana untuk memonetisasi dan insya Allah nanti dolarnya hijau guys. Jadi, hijau, nanti ada penghasilan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut sih. Karena gitu ya guys ya. Jadi gimana perasaannya Bu? Udah 1000 subscriber. Bahagia dong. Senang, senang. Senang ya. Senang banget rasanya. Senang banget ya, karena ya kita kayak kita juga dulu pas 1000 senang kadang 4000 jam tayang itu. Luar biasa. Ada kesel jengkel meditnya. Iya, luar biasa ya, karena kita itu kan bukan siapa-siapa gitu. Jadi untuk menjadi siapa itu susah banget para subscriber ya. Karena kita bukan seseorang yang sudah terkenal sebelumnya. Iya, betul. Dimanapun gitu. Maupun di dunia maupun di akhirat. Ya pokoknya saya mau mendoakan aja lah, mudah-mudahan semakin semangat dan sukses. Dan juga buat para subscribernya sahabat Devisa, terima kasih banyak sudah subscribe. Yang belum silakan di subscribe juga. Nanti pokoknya videonya vlog tentang Arab Saudi dan pokoknya banyak lah tentang Mekah, Madinah, sejarah-sejarah keluarga, berkeluarga di Arab Saudi. Pokoknya banyak ya guys ya. Jadi kalian wajib mampir. Oke, terima kasih ya Kang Aceng jamuannya. Iya, sama-sama. Pokoknya mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.